Vlog jalan-jalan di Batu Malang. Yang mau tahu keseruan kita selama di Malang, yuk tonton terus videonya. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of. Assalamualaikum, welcome back to Mama Fashion Channel. Jadi kita mampir dulu ke Rumah Sakit Siti Hajar buat minta perpanjangan terapinya Osha. Tapi akhirnya kita balik lagi untuk melanjutkan perjalanan karena ternyata dokternya nggak ada. Wow. Telur dadar. Selain itu aku juga nyempetin masak bikin telur dadar keju buat makan kita bareng-bareng saat perjalanan. Soalnya tadi kita serba buru-buru gitu, jadinya nggak ada yang sempat sarapan semua. Dan kita memutuskan untuk makan di mobil. Seru banget kalau udah makan di mobil tuh, soalnya kan sambil menikmati perjalanan kayak gini. Cuaca hari ini tuh panas banget, karena kita berangkatnya siang kan. Jadi tuh cocok banget kalau udah siang-siang kayak gini makan es krim coklat yang meleleh di mulut. Yummy. Minta dong. Karena esnya mau memuda habis, mau meminta ocean dan dia nggak pelit dong, mau kasih. Makasih sayangku. Setelah beberapa jam kemudian, alhamdulillah akhirnya kita sampai. Kita check-in dulu di hotel untuk istirahat. Mama papa lagi nonton Netflix sambil makan pop mie. Ocean nonton kartun. Ini aku lagi nonton Kill Boxon yang di Netflix. Ini keren banget filmnya, rekomendasi dari aku. Kalian wajib nonton deh, sumpah filmnya tuh gak bosenin banget. Dirasa cukup istirahatnya, akhirnya kita pergi meluncur ke alun-alun Batu. Dan kalau pergi ke alun-alun Batu itu pastinya kita jajan ya guys. Dan hari ini tuh di alun-alun Batu itu rame banget. Baru inget ternyata memang masih libur sekolah, makanya rame banget. Terus pop-up sama Ocean di playground. Dan mom-mom hunting jajan. Ini ada gurita, terus ada sempol yang sama telur gulung. Pastinya aku beli ini sih. Banyak banget varian jajannya, cuman gak kerekam karena gak tahu ya, bawaannya tuh buru-buru banget kalau ninggal anak tuh. Telur gulung sama sempol itu udah jadi favorit keluarga kita sih, jadi kita pasti beli itu. Terus ini aku lagi menikmati banget makan kul sawa atau krecoy gitu. Ini dibumbui carica gitu, sedap banget, suka. Lanjut, ini pengen pingin makan ketan duren. Oh iya. Dan ternyata antrinya panjang banget. Akhirnya kita pindah lokasi, katanya sebelah sana ada yang jual ketan durian juga. Tapi ini ada yang ngajak belok guys, ancaman. Kenapa ini ajak mainan deh? Mobil balap. Mobil balap? Oke, lihat mobil balap. Wow, bagus sekali. Ini kita lagi mengalihkan guys, yang supaya dia belinya ya? Yang ini. 1000 years later. Nah. Kebalik. Dan akhirnya kesulitan juga dia beli mainan. Kalau udah beli gini aman guys, dia nggak akan ngereok. Lanjut hunting dan akhirnya kita sudah sampai di susu ketan yang rekomendasi dari bapaknya yang tadi itu. Dan ternyata tempatnya sepi guys. Apa karena belum ada yang tahu ya? Di sini tuh ada dua lantai, jadi kayaknya nggak perlu khawatir untuk nggak kebagian tempat karena di sini tempatnya luas banget. Senangnya yang punya mainan baru. Gini nih Ocean kalau di time lapse dia tuh nggak bisa diem, jadi cuman duduk, cuman nempel doang, habis itu pergi lagi, nempel, pergi lagi, balik lagi, geser kursi, kan tiba-tiba jadi robot, random banget emang dia tuh. Kesannya sudah sampai, ini aku beli yang ketan keju, pop-up yang ketan susu. Abis ini masih lanjut lagi beli kacang rebus sama edamame. Terus ini pop-up minta tahu crispy. Abis itu kita pulang. Istirahat di hotel sampai siang. Terus kita pulang ke Sidoarjo. Kita nginep di Riverstone Hotel. Ini dekat alun-alun juga, sekitar 3 kiloan. Ini view-nya. Jadi ini hotelnya kayak cottage gitu. Tempatnya lumayan nyaman. Kita udah beberapa kali nginep di sini.
Terus Papa BMS coklat yang minumnya sambil dicelupin roti itu loh guys. Tapi tutup, akhirnya kita belinya random di jalan ini loh penampakannya. Ya ini not bad lah ya. Next time kita mau nyoba es coklat yang asli, yang sesuai ekspektasinya dia. Dan perjalanan pulangnya itu aku rasa kayak cukup panjang gitu harinya. Jadi kita menggabut bersama Ocean. Ocean! Lanjut makan bakso. Ini kita mampir di warung makan bakso Solo. Dan di sini Ocean makannya banyak banget guys. Dia tambah sampai 3 kali loh. Mungkin karena lapar. Menurutku bakso kurang enak sih. Ya udah segitu aja vlog hari ini. Thank you for watching. See you in the next video.